Oke, kali ini kita membuat video gimana sih cara menambal mainan karet yang bocor. Kita kikis permukaan karetnya hingga merata. Kalau teksturnya kayak kulit jeruk, kita gunakan lem buat tambal ban. Ini di toko online, toko kondong itu ya, biasanya ada harga 5 belas kalau nggak 10 ribu. Dan ini sudah terbukti awetnya karena saya sudah menambal sendiri 1 ton belum bocor sampai hari ini. Oleskan lem secara merata ya guys, secukupnya aja. Lemnya mirip dengan lem pipa PVC, jadi teksturnya seperti itu kurang lebihnya, dan baunya juga hampir sama. Kita kupas almond effect-nya. Ini tanpa dipanaskan ya guys, sudah sangat-sangat merekat banget. Saya ganggu. Dikupas atau tidak nggak masalah sebenarnya kertasnya. Yang paling penting menurut saya dikasih lakban dulu sementara sekitar 1 minggu pertama. Dan ini benar-benar sudah enggak bocor lah. Terima kasih sudah menonton.